cita-cita simak suara kami SFM. SSB The Hits Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Langsung dari Jalan Wayungput 87 Rawasari 3 Kota Metro. Adelia hadir ke ruang dengar Anda di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday untuk edisi Minggu tanggal 19 November 2006 yang juga bertepatan dengan hari yang ke-27 di bulan Syawal 1427 Hijriah. Hari ini saya bakal menemani sobat dengan serangkaian lagu dari mancanegara sampai kelar di jam 8 pagi hari nanti, dan ini dia Britney Spears dengan Do Something mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Guys, bringing your stereo speaker to your favorite radio station, 92.1 of MSSB, The Hits Radio. That was coming from Britney Spears with Do Something. The first song kita di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday for Today Edition, hari Minggu tanggal 19 November 2006, yang juga bertepatan dengan hari yang ke-27 di bulan Syawal 1427 Hijriah. Sobat pendengar, udah hari Minggu lagi ya. Yang jelas banyak kegiatan yang bisa kita kerjain hari ini, mulai dari bersih-bersih rumah, kamar mandi, nyuci baju, nyetrika. Yang jelas segala yang berhubungan dengan kebersihan harus deh kita kerjain ya, karena kebersihan itu adalah pangkal dari kesehatan. Dan paling gak enak sobat ya kalau kita udah sakit, karena segalanya berasa gak bakal enak. Gak enak makan, gak enak tidur, pokoknya jangan mau deh kalau misalnya kita mau apa ya mau sakit gitu. Makanya untuk mengantisipasi hal itu, kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan, terlebih untuk cuaca yang sedang tidak menentu seperti sekarang ini sobat ya. Pokoknya utamakan kesehatan deh, itu yang paling utama ya, karena itu penting banget untuk kita. Nah sobat, di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday, seperti biasa sobat bisa kirimkan SMS ke nomor Indosat SSB di 0815-417-3291 atau telepon di 785-1291 untuk memberikan ucapan special day di hari ini. Siapa sih di antara teman-teman sobat yang sedang merayakan hari kebahagiaan, hari ulang tahun perkawinan, hari ulang tahun kelahiran, atau hari kesuksesan lainnya? Sobat bisa kirimin aja SMS-nya ke nomor SMS Indosat SSB di 0815-417-3291 atau sobat nanti bisa telepon ke 785-1291 atau pada jam 7:30 nanti saya bakal aktifkan teleponnya. Dan sekarang ada Destiny's Child dengan Lose My Breath. Broadcasting live from Jalan Wayungput 87 Rawasari 3 Kota Metro 92,1 FM SSB The Hits Radio dari koleksinya Green Day dengan American Ideal. Sudah membawa kita pada jam 6 lebihnya 18 menit persis waktu SSB dan sekitar, masih dikawal barengan sama Adelia di pagi hari ini dengan lagu-lagu dari mancanegara di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday. Sobat masih inget dong sama lagu waktu zaman kita TK dulu ya, katanya kalau kita bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Itu memang satu keharusan sobat ya. Kalau kita ngomongin soal gigi, gigi ini adalah salah satu bagian tubuh kita yang cukup penting. Fungsinya memang untuk mengunyah sobat ya. Selain itu, gigi juga bisa mempercantik penampilan kita. Nggak bisa dibayangin dong wajah kita cantik tapi giginya ompong. Ampun serem banget ya. Nah kalau susunan gigi kita rapi dan teratur, maka senyum kita bakal menjadi lebih indah sobat ya. Banyak yang bilang senyum itu adalah sedekah, dan dengan senyuman yang tulus dan ikhlas mampu membahagiakan orang yang kita berikan senyuman. Tapi apa jadinya kalau waktu kita senyum ternyata gigi kita gak rapi gitu sobat ya, atau mungkin gigi kita rada-rada kotor gitu. Yang ada senyuman pun gak bagus hasilnya sobatnya, jadi omongan orang aja. Nah untuk mendapat gigi yang sehat itu memang harus diawali sejak dini dengan merawat dan memeriksa gigi dari kecil. Kita bakal mendapatkan gigi yang rapi dan teratur. Jadi kalau misalnya sekarang sobat punya putra dan putri di rumah yang memang kayaknya tuh males banget untuk gosok gigi, kayaknya masih dibiasain dari sekarang deh untuk bersih-bersih gigi, karena nanti gedenya bakal kelihatan rapi dan juga bakal kelihatan putih bersih gitu deh giginya. Sekarang ada koleksinya Avril Lavigne spesial untuk sobat di pagi hari dengan Scatter Boy. He was a boy, she was a girl. Sweet
92,1 FM SSB The Hits Radio. Sudah tepat jam 6:30 lewatnya sedikit menit waktu SSB dan sekitar. Seperti yang udah Del janjikan tadi, sekarang silakan aja sobat yang ingin ikutan telepon di 785-1291 untuk kasih ucapan special day di hari ini, Minggu tanggal 19 November 2006. Langsung aja di dial ya di 785-1291, atau sobat bisa kirimin aja SMS ke nomor SMS Indosat SSB di 0815-417-3291. Akhirnya untuk pagi hari ini yang udah kirimin SMS ada Emmy yang ada di Semansara Mura, yang pagi hari ini mau ngucapin happy birthday untuk Emmy. Semoga panjang umur, tambah pinter, tambah disayang orang tua, dan juga tambah disayang pacar. Ditungguin M2M ya. Selamat pagi juga untuk Titis yang ada di Ramura, mau ngucapin ulang tahun buat my best friend Emmy. Semoga panjang umur, tambah cantik, tambah pinter, tambah rajin, dan tambah segala-galanya. M2M-nya udah banget kemarin. Selamat pagi Shinta yang ada di GE, mau ngucapin selamat ulang tahun buat Eric yang ada di Bandar Lampung. Hari ini ulang tahun yang ke-22 ya. Ucapannya semoga tambah caem, tambah pinter, cepat selesai kuliahnya, dan tambah sayang aja sama dedenya. Siapa sih dedenya? Mau tahu aja. Halo SSB, selamat pagi. Pagi SSB. Pagi juga. Dengan siapa nih? Dengan Era. Era, Era, kamu di mana, Era? Di Kota Gajah. Di Kota Gajah, tapi kayaknya suaranya bukan Era loh. Ya, pokoknya nama tengah gue lah. Era lah pokoknya. Ya sutra. Ah gitu. Ya sutra, yang ulang tahun siapa hari ini, Ra? Mbak, gue mau ngucapin itu hari pernikahan. Buat siapa? Oh, buat abang gue, Abang Jupri sama Uni Liza yang bakal akad nikah hari ini nanti. Ah gitu. Ucapannya ya mudah-mudahan acaranya bisa berjalan lancar. Amin. Terus nanti setelah menikah bisa membentuk keluarga yang mawaddah, sakinah, mawaddah. Ah itu harapannya ya. Terus ya pokoknya bisa jadi lebih baik, bisa saling percaya, bisa tambah saling mencintai dan saling dewasa. Harus banget. Iya pokoknya nanti tunggu aja Era bakal kesana nanti. Ah gitu. Ya harus lah ya. Iya udah, makasih. Oke, makasih banget untuk Era yang ada di Kota Gajah yang udah telepon ke 785-1291 ya. Untuk Cipul, selamat pagi Cipul, mengucapin ulang tahun buat Novi. Semoga panjang umur, murah rezeki, tambah cakep, dan semoga langgeng sama ceweknya yang baru jadian tadi malam. Wah asik dong, baru jadian. Untuk Ani yang ada di Guba, di mana nih gue ya, mau ngucapin ulang tahun buat adekku Yuda yang ke-13. Semoga dengan bertambahnya umur, bertambah juga kedewasaan, tambah pintar, tambah sayang sama orang tua, dan ditunggu M2M-nya. Makasih ya kak ya. Oke, terima kasih banget untuk yang udah ikutan di segmen special di pagi hari ini. Dan satu kata yang terucap, waduh, dari seorang Adelia pagi hari ini, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, apa yang dicita-citakan bisa tercapai aja deh ya. Dan ini dia satu lagu spesial sekali untuk yang sedang merayakan hari kebahagiaan di hari Minggu tanggal 19 November 2006. Ada koleksinya New Kid on the Block spesial dengan Happy Birthday to You. Happy birthday to you. Langsung dari Jalan Wayumbu 87 Rawasari 3 Kota Metro 92,1 FM SSB The Hits Radio. Dari koleksinya Mary Mary dengan Shackles. Sudah membawa kita pada jam 6 lebihnya 47 menit persis waktu SSB dan sekitar. Masih di acara Selamat Pagi Kota Metro yang dikawal barengan sama Adelia. Hari Minggu nih sobat ya. Pastinya kita sudah membuat rencana untuk berlibur kemanapun kita mau pergi. Nah, tapi ternyata kalaupun kita berlibur, kejahatan ini bisa terjadi di mana saja sobat ya. Bahkan saat kita berlibur sekalipun seperti hari Minggu ini. Buat persiapan khusus agar liburan kita tetap aman dan juga tetap nyaman. Nah, liburan gak harus selalu rame-rame sobat ya, karena pergi sendiri atau berlibur sendirian juga bakalan lebih asik. Asalkan kita bisa mempersiapkan beberapa hal secara lebih cermat, pastinya liburan kita bakal berjalan dengan aman dan juga nyaman ya. Ada tips smart untuk mempersiapkan liburan sendiri. Yang pertama adalah tentukan kota tempat tujuan liburan kita. Lalu cari informasi tentang fasilitas dan keamanannya sebelum kita memutuskan untuk memilih satu kota sebagai tempat tujuan berlibur kita. Tanyakan teman atau anggota keluarga yang pernah berkunjung ke kota tersebut. Lalu yang kedua, pilih waktu yang tepat sobat ya. Yang ketiga, lakukan reservasi hotel
sebelum kita tiba di kota tujuan liburan, dan juga pelajari rute dari bandara, terus juga stasiun atau terminal ke lokasi hotel tempat kita menginap. Lalu yang berikutnya adalah untuk keamanan, jangan membawa perhiasan yang berlebihan. Jadi kalaupun kita membawa uang, pisahkan antara uang pecahan besar dan juga uang pecahan kecil. Dan ada tip khusus untuk sobat yang ingin berlibur sendirian, karena sekarang ini kan kejahatan tuh bisa timbul kapan dan dimanapun sobat ya, bahkan dengan cara-cara yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Makanya berhati-hati aja sobat ya, dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar seperti tabungan yang terkuras habis, jangan pernah memasukkan informasi pribadi kita di dalam ponsel. Informasi itu bisa dipakai pencuri untuk meminta nomor PIN, ATM, atau kartu kredit kita dan menguras semua isi rekening tabungan. Gak pengen dong habis liburan, terus juga duit kita habis terkuras karena kita kecopetan, karena semua informasi penting itu ada di dalam handphone. Nah makanya kalau misalnya sobat mau naruh PIN ATM atau mungkin kartu kredit yang lain, itu jangan di handphone sobatnya, karena khawatirnya kalau handphonenya hilang itu bisa dipakai orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menguras habis tabungan kita. Oke, kalau tadi ada Mary Mary dengan Shackle, sekarang adalah punya koalisinya Monica dengan Just Another Girl. Think you're slick in every way, changing up the codes on your phone every day. Langsung dari Jalan Wayumpu 87 Rawasari 3 Kota Metro. Stay tuned only on 92.1 FM SSB The Hits Radio. That was coming from Fresh Michael featuring Maya dengan Ghetto Superstar. Sudah dimunculin ya ke ruang dengar sobat, masih di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday yang dikawal barengan sama Adelia. Sobat pendengar, menurut sebuah informasi tentang kesehatan, ternyata udara di dalam rumah itu tidak sebersih yang kita duga, dan diperkirakan polutan yang ada di dalam rumah itu adalah 25-100 kali lebih tinggi dibanding polutan di luar ruangan. Tapi jangan khawatir, karena kita bisa membersihkan udara di dalam rumah dengan cara membuka jendela selama 10 menit atau lebih dalam sehari. Dan pada saat kita menggunakan kompor gas, lalu kita menggunakan kompor kayu atau juga arang, udara itu harus dialirkan keluar atau buka jendela lebar-lebar sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu membuka sepatu atau sandal sebelum kita masuk ke dalam rumah, karena hal ini tidak kita lakukan. Kalau hal ini tidak kita lakukan sobat ya, atau kita tidak membuka sepatu atau sandal sebelum kita masuk ke dalam rumah, maka kita bisa memasukkan kotoran dan juga debu yang mungkin mengandung polutan seperti pestisida ke dalam rumah. Jadi harus rajin-rajin untuk buka sepatu, terus juga buka sandal sebelum kita masuk ke dalam rumah. Dan sekarang ada koleksinya L.I. Cool J featuring Emery dengan Paradise. Sudah masuk di interval yang kedua di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday barengan sama Adelia di edisi Minggu tanggal 19 November 2006 yang juga bertepatan dengan hari yang ke-27 di bulan Syawal 1427 Hijriah. Dan satu lagu yang baru aja meluncur ke ruang dengar sobat, milik dari Saint Loco dengan Microphone Anthem. Sobat pendengar, mumpung ini hari Minggu ya, gak ada salahnya juga dong kalau kita coba untuk cuci baju sendiri. Jadi kalau biasanya kita tinggal main perintah, tinggal main tunjuk aja, untuk hari libur ini sempatin ya untuk ke belakang. Dan kayaknya gak rugi banget loh kalau kita misalnya nyuci baju kesayangan kita ya, karena hasilnya itu bakalan lebih memuaskan. Nah sobat, sekarang ini kan yang namanya batik emang lagi ngetren lagi ya. Jadi biar batik kita semakin cantik dan juga awet, jangan lupa untuk dirawat dong ya. Perawatannya gak susah-susah banget sobat, kita tinggal mencuci batik dengan sabun colek atau juga dengan sampo. Jadi jangan pakai deterjen, justru kalau misalnya kita mau nyuci batik gak boleh pakai deterjen ya. Jadi sangat dianjurkan sekali kalau kita mau mencuci batik itu dengan menggunakan sabun colek atau juga kita menggunakan sampo. Lalu jangan disingkat sobat ya, cukup dikucek tangan dan jangan pakai mesin cuci. Waktu batik pertama kali dicuci, pisahkan dengan busana yang lain karena kemungkinan warnanya bakalan sedikit luntur, tapi jangan juga direndam. Jangan dijemur langsung di tempat yang panas atau langsung di bawah sinar matahari, jadi cukup diangin-anginkan saja. Sebelum dijemur, balik baju sehingga bagian dalam yang berada di luar ini berkemungkinan agar kita tidak baju batik yang kita punya itu enggak cepat jelek sobatnya, atau enggak cepat warnanya itu enggak cepat pudar. Jemur dengan menggunakan gantungan baju dan setrika dengan suhu yang tidak terlalu panas. Lalu simpan batik dalam lemari menggunakan gantungan baju dan jangan dilipat. Nah, itulah hal-hal yang harus kita lakukan kalau misalnya kita ingin baju batik yang kita punya itu enggak cepat pudar warnanya dan juga tetap terawat dengan rapi. Dan sekarang ada Blink 182 dengan All the Small Things. All the small things.
your stereo speaker to your favorite radio station 92.1 FM SSB The Hits Radio. Dari koleksinya Shakira dengan Whenever Wherever. Sudah dimunculin dan Nadil mengucapkan selamat pagi untuk Indi yang ada di Bandar Jaya. Makasih banget di kebersamaannya. Juga untuk yang ngakunya anak baru ya. Mudah-mudahan tetap semangat aja di hari ini. Dan apa kabar Dani? Selamat pagi. Untuk Arikus yang ada di Poncowati juga makasih banget udah ikutan gabung di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday untuk edisi hari ini Minggu tanggal 19 November 2006. Sobat pendengar, gak ada hidup yang paling bikin bahagia untuk sebuah keluarga selain hidup dalam sebuah keluarga yang damai ya. Kedamaian yang dirasakan ukurannya bukan hanya sebuah keharmonisan dalam keluarga saja, tapi juga hidup harmonis bersama dengan tetangga. Manusia itu adalah makhluk sosial, jadi saling membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup. Kehadiran tetangga di tengah-tengah kita adalah anugerah yang memang harus disyukuri sobat ya. Untuk itu kita harus selalu berhubungan baik dengan tetangga, karena mereka ini adalah orang yang pertama tahu tentang keadaan kita. Jadi misalnya waktu kita sakit, pastilah tetangga duluan yang tahu keadaan kita ketimbang saudara kandung kita sobat ya. Jadi intinya tetangga itu sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk itu sobat, ada syarat-syarat menjadi tetangga yang baik. Yang pertama, jelas kita harus memberikan rasa aman ya. Kenyamanan ini hanya bisa kita dapatkan di lingkungan yang aman. Memberikan rasa aman kepada tetangga adalah sebagian dari ibadah. Lalu menjaga kehormatan tetangga. Dan kalau misalnya kita ada sobat ya dan punya rezeki lebih, gak ada salah juga kita memberikan pertolongan dan hadiah. Nah di sini maksudnya adalah memberikan pertolongan kepada setiap orang yang sedang membutuhkan adalah syarat bertetangga. Misalnya waktu tetangga kita sakit, ya gak ada salah juga kita menjenguk mereka sobat ya. Hadiah juga bisa kita berikan kepada anak-anak tetangga, misalnya mereka berprestasi di sekolah atau apalah gitu sobat ya, yang bisa membuat mereka menjadi lebih bangga gitu dengan pemberian yang kita berikan. We Gonna Live Shakira dengan Whenever Wherever. Kali ini ada koalisinya Whitney Houston barengan sama Enrique Iglesias dengan Could I Have This Kiss Forever. Selamat pagi dulu deh untuk Imam yang ada di timur, juga untuk Ida yang ada di 29, untuk Zia juga gak ketinggalan. Makasih kebersamanya di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday. A good listener only on 92.1 FM SSB The Hits Radio. Selamat pagi Kota Metro Special Sunday bakal terus menjadi acara kita sampai kelar jam 8 pagi hari nanti. Westlife dengan The Word of Our Own sudah dimunculin. Dan selamat pagi untuk Risma yang ada di Asam Regal. Juga ultimate selamat pagi untuk Subur yang ada di Gunung Madu. Dan juga untuk Andin yang ada di Kota Gajah. Makasih banget ya kebersamaannya di pagi hari ini di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday. Sobat pendengar, salah satu penyebab orang minder dalam pergaulan ini biasanya karena memiliki masalah dengan aroma tubuh ya. Kita bakal jadi gak pede kalau kita lagi kumpul barengan sama teman-teman. Sobat, kalau diminta untuk menutupi wajah yang kurang cantik atau mungkin tubuh yang gemuk sih kayaknya banyak banget cara kita ya. Tapi aroma yang menyebalkan itu gak mungkin banget bisa ditutupin walaupun kita menggunakan pakaian yang bagus atau mungkin juga kita menyemprotkan parfum yang mahal banget harganya. Sebelum kita dijauhi orang dan sebelum kita dijuluki sebagai si smelly girls, segera basmi aroma yang mengganggu itu dengan mandi secara teratur 2 kali sehari sobat ya. Pagi hari itu sudah harus dan juga sebelum kita tidur. Lalu gunakan antiperspiran secara rutin untuk mencegah keringat berlebih di ketiak dan juga mematikan bakteri. Kalau perlu sih sobat kurangi bulu ketiak agar daerah ketiak tetap kering ya. Karena kalau kebanyakan bulu itu bisa bikin jadi lembab dan juga bakteri bakal betah bersarang di tempat yang lembab-lembab gitu deh. Lalu gosok badan waktu mandi terutama bagian ketiak, belakang lutut dan juga selangkangan. Kita gak perlu menyemprotkan parfum ke seluruh tubuh sobat ya. Cukup semprotkan ke baju dan bagian pundak, lalu ke belakang telinga, leher, pergelangan tangan dan juga lipatan siku. Cuci bersih semua pakaian yang sudah kita gunakan. Dan jangan pernah menggunakan pakaian bekas kemarin walaupun badan kita sudah bersih. Itu artinya sehabis kita mandi wajib dan kudu ganti baju. Dan yang terakhir, perhatikan jenis makanan atau minuman yang kita konsumsi. Contohnya rokok dan alkohol yang jadi salah satu penyebab timbulnya bau badan. Jadi kalau misalnya sobat gak pengen bau badan atau dapat julukan si smelly girls,
Jadi mulai sekarang harus rajin-rajin mandi dan juga harus rajin-rajin ganti baju, sobat ya. Dan juga tadi semprotin parfum ke tempat-tempat yang sudah Adele sebutin tadi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Kalau tadi ada Westlife dan sekarang saya punya koleksinya Craig David dengan Two Steps. Untuk sobat yang masih terus stay tune on 92.1 FM SSB The Hits Radio. Selamat pagi untuk Jova yang ada di mana-mana. Makasih banget kebersamaannya. You know I'm the kind of guy that doesn't 9 to 5, working real hard 'cause it's the way to fight, and I really wanna get it right. Where I'm at is my life before me. I have this feeling that I can't go back. Still every presented from Jalan Wayumpu 87 Rawasari 3 Kota Metro 92,1 FM SSB The Hits Radio. Lian Rhymes dengan Life Goes On. Sudah hampir jam 8, kurangnya 10 menit lagi waktu SSB dan sekitar. Dan yang jelas masih ada waktu lebih kurang 10 menit lagi kita untuk dengerin lagu-lagu dari mancanegara di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday. Sobat pendengar, hampir semua orang pernah mengalami sariawan ya, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Jadi ketika sariawan itu muncul, orang pun dengan gampang mengatakan kalau dia menderita panas dalam. Jadi ketika organ-organ mengalami peningkatan suhu, maka terjadi keseimbangan di dalam tubuh. Lambung jadi panas, timbul luka sariawan di bibir, disertai juga dengan hawa mulut panas dan juga bau, sobat ya, bau naga kali ya. Selain itu, sariawan juga bisa timbul karena tergigit atau terkena sikat gigi, luka atau lecet dan sebagainya. Dan bisa juga penyebab sariawan ini adalah karena kita kekurangan vitamin C, lalu kekurangan vitamin B12, kekurangan zat besi juga disebabkan karena virus stres, sobat ya. Faktor hormonal juga bisa, dan alergi makanan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya sariawan. Pencegahannya cukup gampang sekali. Bisa kita lakukan dengan asupan vitamin, mineral, dan zat gizi harus cukup. Vitamin yang dianjurkan ini terutama adalah vitamin C, vitamin B12, lalu zat besi dan juga sayur-sayuran. Buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti bayam, jeruk, apel, jambu biji, sobat itu juga sangat dianjurkan. Selain itu, penggosokan gigi yang baik dan benar, karena kalau rongga mulut bersih, kuman-kuman pun akan berkurang dan sariawan pun akan jauh-jauh deh dari mulut kita. Selamat pagi untuk Ronald yang ada di 29, juga untuk Nana yang ada di Batanghari. Mudah-mudahan hari Minggu ini bisa mendapatkan satu kebahagiaan barengan sama SSB FM 98 Degrees dengan Give Me Just One Night. Keep telling me you want me. Bilang 2,1 FM SSB The Hits Radio. Sobat pendengar, akhirnya 2 jam sudah saya Adeli hadir ke ruang dengar Anda di acara Selamat Pagi Kota Metro Special Sunday untuk edisi Minggu tanggal 19 November 2006 yang juga bertepatan dengan hari yang ke-27 di bulan Syawal 1427 Hijriah. Makasih banget untuk kiriman SMS sobat dan juga telepon. Dan pastikan sobat terus stay tune karena tepat di jam 8 nanti SSB Live Music bersama rekan saya Dennis akan hadir ke ruang dengar Anda. Dan nanti tepat di jam 9 barengan sama Ade lagi di acara Musdagri. Dan akhirnya dari Jalan Wayumpu 87 Rawasari 3 Kota Metro, Adelia yang bertegas undur diri dari ruang dengar sobat. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan satu lagu milik dari Jennifer Lopez atau J-Lo dengan I'm Gonna Be Alright. See you and bye-bye.